confirmed officers there on 1980 Park Avenue. Pemerintah kalau menurut saya sih mungkin akan solusi ya. Tapi buat teman-teman yang kepala berjalan atlet mungkin bisa gini di jempolnya di pergigitnya. Oke, gue Daniel, salah satu anggota dari Volume Escape. Sebenarnya space movement lah ya, gitu. Jadi ruang pergerakan yang ada di Cicuruk, Sukabumi Utara. Nah, intinya Volume Escape itu adalah ruang kita untuk berkarya. Itu aja sih, simpelnya itu sih. Sekarang kita ada di Cicuruk. Acaranya sekarang tanggal 25 Juni 2022. Kita mengadakan event di Cicuruk. Lokasinya di Food Step Cicuruk. Itu salah satu daya tarik juga kenapa kita bisa mau lah gitu ya pengen collab di sini, karena keterbatasan tempat di Kota Sukabumi mulai jadi sedikit alasan kita untuk melebarkan lagi tempat-tempat mana lagi nih yang bakal bisa dibikin lebih seru sama crowded sendiri. Jadi kita laksanakan di sini karena di Sukabumi untuk sekarang masih agak sulit untuk nyari tempat buat acara gigs. Izin dan lain-lain masih abu-abu. Rangkaian acara hari ini yang digelar di Cicuruk Food Step ini adalah rangkaian acaranya anak-anak yang submit ke bersama Kraskan Distorsi. Itu juga salah satu bentuk kolaborasi lah, crowded bersama Volume Escape gitu, di acara Extreme Noise. Teman-teman tuh diajak untuk submit karya mereka dan nanti dikurasi sama dua ikon underground Indonesia, ada Agung dan Kang Gebek. Kita ada dua band dari Sukabumi, dua band dari Bogor, dan dua band dari itu. Apa yang benar? Kiamat itu aja. Sebagai Muslim harus percaya itu. Luang tahu cuma sebagai pendengar kok. Kafir kamu, kafir. Jangan gegabah menutup seseorang yang kita kira. Action noise! Please welcome my below enemy! Action!
sudah terdaftar di agenda program itu, ntar tanggal 21 Juli kita ada acara di Sukabumi, itu ada acara launchingnya si Mandeskit sama si Lochan, partinya anak-anak Lochan sama Mandeskit, itu yang garap kita si Crowded Record. Kedepannya yang sedang kita rancang untuk bisa digelar juga kayak misalnya ada eksperimental art, itu ada art exhibition, itu terus juga biasanya nanti ada teater juga, ada di kita juga namanya teater pabrik, itu teman-teman teater di kita, dan ada beberapa kegiatan lain sih sebenarnya banyak gitu. Cuman nanti biasanya kita lihat situasi dan kondisi ke depan. Agenda-agenda nanti yang bakal dikemas sebagai programnya Crowd itu ya gak jauh dari basic saya sendiri kan jadi kayak tukang nulis berita lah ya, dari media informasinya, terus juga nanti beberapa gigs juga bakal jalan juga, ditunggu aja lah.